Diskon mobil listrik November 2023 IONIQ 5 tembus 80 juta rupiah. Kehadiran mobil listrik semakin mewarnai pasar otomotif Indonesia, bahkan popularitasnya semakin meningkat. Selain teknologi terbaru dan modern, efisiensi serta irit biaya juga menjadi daya tarik konsumen. Untuk meningkatkan lagi persaingan mobil listrik, pemerintah Indonesia memberikan pajak pertambahan nilai 10% dan tersedia tambahan diskon potongan harga banyak ditawarkan di hampir setiap bulan. Khusus periode November, Hyundai IONIQ 5 memberikan potongan harga PPN 10% dan diskon tambahan lain. Salah satu wiraniaga Hyundai Yogyakarta mengatakan ada diskon tambahan untuk IONIQ tipe tertinggi. IONIQ yang banyak promonya yang tipe paling tinggi kebetulan bulan ini masih ada potongan PPN 10%, katanya kepada Kompas.com. Ada Signature Long Range atau OTR Yogyakarta 885 juta dan mendapatkan diskon 70 juta dan diskon tambahan 10 juta tambahnya. Sehingga harga OTR net menjadi 805 juta dan mendapatkan free wheel charging senilai 45 juta. Sementara di Bandung, salah satu wiraniaga Hyundai mengatakan terdapat promo menarik dan untuk Hyundai IONIQ 5 produk baru yang sudah terkoneksi BlueLink. PPN total diskon 75 juta tambah diskon 10 juta dan kalau pakai Tokopedia ada diskon lagi katanya. Khusus pembelian cash via e-commerce, Tokopedia mendapatkan cashback hingga 7,5 juta serta mendapatkan voucher diskon asuransi dan voucher coating. Kalau untuk pembelian kredit mulai di atau melalui Tokopedia, kelebihan yang didapat ada diskon tambahan dari e-commerce sesuai TDP dan voucher coating. Untuk semua pembayaran cash dan kredit nanti dapat fee wall mount charging seharga 30 juta khusus pembelian tahun ini. Kemudian ada Toyota juga memasarkan mobil listrik bZ4X dengan harga 1,19 miliar untuk warna hitam. Sementara ini unit mobil listrik pertama Toyota dan harga sekitar 1 miliar belum ada diskon lain, hanya PPN 10% dan unitnya sedikit, jadi siapa cepat dia dapat, ucap wiraniaga bZ4X. Dia juga mendapatkan untuk pembelian secara kredit dengan DP 49.519.000, itu bisa diangsur 21.269.000 selama 47 bulan. Kalau untuk DP 416.670.000
75.000 ada angsurannya 21.269.000 selama 47 bulan. Itu dapat asuransi kombinasi, tambahnya. Sebagai referensi, berikut daftar harga mobil listrik dengan per bulan atau baru per bulan November 2023. Prime Standard Rp773.500.000, Prime Long Range Rp815.000, Signature Standard Rp835.000, Signature Long Range Rp885.000. Untuk Hyundai Wheat Blueling Bandung, Prime Standard Blueling Rp766.000, Prime Long Range Blueling Rp807.000, Signature Standard Blueling Rp827.000, dan Signature Long Range Blueling Rp877.000. Untuk Toyota Jakarta, BZ4X di harga Rp1.190.000.